Masya Allah, inilah 42 manfaat buah mengkudu bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mengkudu atau paci yang bernama latin Morinda citrifolia merupakan salah satu buah asli yang berasal dari Asia Tenggara. Bentuk buahnya yang agak lonjong dan agak berbintik pada permukaan kulitnya, namun banyak orang yang kurang menyukai aroma buah ini. Pada umumnya buah mengkudu dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk bahan makanan seperti sayur, rujak dan juga jus. Bagi sebagian orang yang tidak menyukai buah mengkudu ini, ada baiknya untuk mengenal lebih dekat buah mengkudu ini. Di dunia ini ada 80 macam mengkudu, namun yang bisa masuk atau dikonsumsi oleh manusia hanya sebanyak 20 jenis saja. Sedangkan 60 jenis lainnya adalah racun dan jika dikonsumsi akan membahayakan tubuh. Buah pace bermanfaat untuk kesehatan karena kandungannya yang lengkap. Berikut ini 42 manfaat buah mengkudu untuk kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Kaya akan antioksidan. Antioksidan dapat membantu tubuh dalam melawan kerusakan oksidatif dan radikal bebas. Buah mengkudu memiliki kadar fitokimia dan antioksidan dalam jumlah yang tinggi. Penelitian yang dipublikasi dalam Molecules menuliskan beberapa fitokimia dan antioksidan yang terkandung dalam buah mengkudu, diantaranya flavonoid, lignan, iridoid, antraquinone, coumarin, terpenoid, sterol, asam lemak dan polisakaria. 2. Mengurangi kerusakan sel akibat rokok tembakau Buah mengkudu dapat mengurangi kerusakan sel, terutama dari rokok tembakau. Paparan tembakau dapat memperbesar kerusakan sel dan menyebabkan stres oksidatif, di mana berhubungan erat dengan banyak kondisi penyakit, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Pada salah satu studi, beberapa perokok tembakau berat diberikan 118 ml jus buah mengkudu setiap harinya. Setelah satu bulan, para perokok tersebut mengalami penurunan dua radikal bebas sebanyak 30%. Rokok tembakau juga dapat menyebabkan kanker. Beberapa senyawa kimia dalam rokok tembakau dapat berikatan dengan sel dalam tubuh dan menyebabkan pertumbuhan kanker. Buah mengkudu hanya dapat mengurangi kemungkinan dengan jumlah terbatas. Kawan-kawan tetap harus berhenti merokok untuk dapat mengurangi risiko kanker. 3. Meningkatkan kesehatan jantung pada perokok. Buah mengkudu dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, dan mengurangi inflamasi. Kolesterol memang memiliki fungsi penting dalam tubuh, namun beberapa jenis kolesterol dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan banyak penyakit kronis. Salah satu studi mengatakan bahwa minum 188 ml jus buah mengkudu setiap harinya selama satu bulan dapat mengurangi total kolesterol, kolesterol LDL, jahat, dan penanda inflamasi darah protein C reaktif secara signifikan. Subjek pada studi tersebut adalah perokok berat sehingga pada ahli hanya mengatakan penurunan kolesterol pada perokok aktif. Masih diperlukan beberapa penelitian lanjutan untuk membuktikan kemampuan buah mengkudu dalam mempengaruhi kadar kolesterol darah. 4. Meningkatkan ketahanan tubuh saat berolahraga. Buah mengkudu dapat meningkatkan ketahanan fisik tubuh. Faktanya, para penduduk kepulauan Pasifik percaya bahwa mengonsumsi buah mengkudu dapat menguatkan tubuh selama berlayar dan menjala ikan. Salah satu studi memberikan para pelari minum 100 ml jus buah mengkudu sebanyak 2 kali sehari atau placebo. Kelompok pelari yang minum jus buah mengkudu mengalami peningkatan ketahan tubuh sebanyak 21% jika dibandingkan dengan kelompok placebo. Efek buah mengkudu terhadap ketahanan berhubungan dengan antioksidan yang dapat mengurangi kerusakan jaringan otot. 5. Meredakan nyeri pada penderita artritis. Selama lebih dari 2000 tahun, buah mengkudu telah digunakan secara tradisional untuk mengurangi sakit. Banyak penelitian yang sekarang sudah mendukung pendapat tersebut. Sebuah studi memberikan penderita artritis degeneratif 15 ml jus buah mengkudu dua kali sehari. Studi tersebut menyimpulkan bahwa adanya penurunan nilai sakit yang signifikan dan 60% partisipan mengalami kesembuhan dari sakit leher. Nyeri sendi sering berhubungan dengan peningkatan inflamasi dan stres oksidatif. Buah mengkudu dapat memberikan pereda sakit yang alami dengan mengurangi inflamasi dan melawan radikal bebas. 6. Meningkatkan sistem imun Buah mengkudu dapat meningkatkan sistem imun. Buah ini kaya akan vitamin C yang dapat mendukung sistem imun dengan melindungi sel dari kerusakan radikal bebas dan toksin dari lingkungan. Dalam 100 ml jus buah mengkudu terkandung banyak vitamin yang mencukupi 33% kebutuhan vitamin harian. 7. Dapat menyeimbangkan suasana hati. Buah mengkudu dapat menstimulasi dua hormon penting dalam tubuh, yaitu serotonin dan melatonin. Serotonin dapat mempengaruhi suasana hati, emosi, dan tidur. Ketidakseimbangan pada kadar hormon serotonin dapat berkontribusi pada depresi. Buah mengkudu dapat menjadi salah satu cara meningkatkan hormon serotonin dalam tubuh. Melatonin dapat meregulasi irama sirkadian yang membantu kawan-kawan tidur. Menjaga keseimbangannya dalam tubuh dapat membantu kawan-kawan memperoleh kualitas tidur yang baik dan meningkatkan suasana hati. 8. Mengurangi hipertensi. Buah mengkudu mengandung fitonutrien dan selenium dalam jumlah yang tinggi untuk dapat menangkal radikal bebas pada dinding pembuluh darah. Scopoletin, senyawa yang dapat mengurangi tekanan darah, juga ditemukan dalam mengkudu. Selain itu, mengkudu juga tergolong buah yang basah, di mana akan menjaga cairan tubuh dari kondisi yang terlalu asam. Kandungan proseronine dalam buah mengkudu juga sangat diperlukan tubuh untuk menghasilkan seronine. Seronine yang seimbang dalam tubuh akan berkoordinasi dengan sel untuk mengurangi stres dan tekanan darah. 9. Menjaga kesehatan otak Buah mengkudu dapat mencegah penyerapan kolesterol karena mengandung senyawa fitosterol dalam jumlah besar. Kondisi ini secara tidak langsung dapat menjaga kesehatan otak dan menghindari kemungkinan terbentuknya plak pada arteri. Otak akan terus mendapatkan oksigen dan nutrisi untuk dapat bekerja dengan maksimal. 10 mendukung penurunan berat badan. Buah mengkudu juga dapat mendukung penurunan berat badan. Penelitian yang dipublikasi dalam Nutrien mengatakan bahwa beberapa efek buah mengkudu terhadap penurunan berat badan adalah meningkatkan kadar grelin sehingga membantu tubuh tetap merasa kenyang, mencegah peningkatan berat badan, mengurangi lemak visceral, menurunkan berat badan. Menurunkan lemak darah dan menjaga kesehatan gula darah dan toleransi insulin. 11. Meredakan sakit kepala. Buah mengkudu telah lama dipergunakan oleh banyak orang untuk mengurangi derita sakit kepala. Hal itu dilakukan karena buah mengkudu mengandung zat yang berfungsi sebagai pereda nyeri atau analgesik. Kandungan analgesik sebanyak 75% pada mengkudu mengalahkan morfin sulfat untuk mengurangi rasa nyeri. 12. Melancarkan pencernaan Mengkonsumsi buah mengkudu secara teratur juga dapat melancarkan pencernaan. Penyakit seperti perut kembung, muntah, luka pada usus halus dan radang lambung bisa diobati dengan buah mengkudu. Kandungan serat yang ada di dalam buah mengkudu bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Caranya adalah mengkonsumsi buah mengkudu sebelum mengambil porsi makan besar. 13. Antiinflamasi. Manfaat buah mengkudu yang memiliki sifat antiinflamasi yang telah terbukti mampu mencegah terjadinya peradangan. Juga menurunkan resiko terkena gejala penyakit jantung. 14. Antibakteri. Di dalam buah mengkudu terdapat juga sifat antibakteri yang terkandung dalam senyawa antrakuinon dan terpana, memelihara kulit dari serangan parasit dan jamur yang menyebabkan penyakit kulit. 15 membantu menurunkan kolesterol. Dislipidemia adalah peningkatan kadar kolesterol dalam darah yang merupakan faktor utama untuk pengembangan penyakit kardiovaskular. Sebuah tim peneliti Pakistan-Saudi menggunakan ekstrak air dan etanol berbasis buah mengkudu, daun dan akar untuk mengobati tikus laboratorium di mana dislipidemia telah diinduksi. Mereka menemukan bahwa ketiga ekstrak secara signifikan mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida pada hewan yang telah memiliki dislipidemia diinduksi melalui pemberian diet tinggi lemak. Hasil yang dipublikasikan di edisi 2010, Lipid dalam Kesehatan dan Penyakit. Zat seronini dan proseronini bisa mengobati kandungan kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh. Untuk mengobati kolesterol, kawan-kawan bisa merebus buah mengkudu dan meminum air rebusannya secara teratur. 16. Mencegah kanker penelitian telah menyatakan adanya senyawa 2, metosi, 1, 3, 6 trihidrosantantirakrusini pada buah mengkudu yang baik untuk mencegah kerusakan DNA sel yang menimbulkan gejala kanker serta baik untuk menjaga sel-sel sehat dalam tubuh. Pace atau mengkudu memiliki zat antioksidan yang tinggi. Semua makanan dan obat herbal yang memiliki antioksidan tinggi bermanfaat untuk mencegah sel kanker dan penyebaran sel kanker di dalam tubuh. 17 menurunkan asam urat. Asam urat tidak boleh diremehkan. Asam urat bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kronis misalnya saja jantung, stroke dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Asam urat ditandai dengan kram saat malam hari, kaki terasa dingin dan masih banyak lagi lainnya. Zat iridoid dalam buah pace atau mengkudu bisa berguna untuk mengobati asam urat. 18 mengontrol diabetes. Zat proseronine adalah zat yang bisa berguna untuk mengontrol diabetes. Baik itu diabetes kering maupun diabetes basah. Diabetes harus segera diatasi, sebab sangat berbahaya sekali jika diabetes basah terluka. Luka itu bisa menginfeksi organ yang ada di sekitarnya. Sehingga proses amputasi harus dilakukan. 19. Mengatasi penyakit gondok Gondok disebabkan oleh kelenjar tiroid yang mengalami pembengkakan. Cara pengobatan dengan menggunakan buah pace sangat mudah sekali yaitu dengan mengurangi konsumsi garam dan menggunakan kalung buah pace yang masih mengkal. Selain itu mengkonsumsi buah mengkudu atau pace secara teratur bisa mengecilkan kelenjar tiroid yang ada di leher. 20 menangkal radikal bebas. Radikal bebas bisa berpengaruh terhadap kulit dan kesehatan. Sekarang ini banyak radikal bebas di sekitar kita. Untuk menangkal radikal bebas diperlukan konsumsi buah mengkudu secara teratur. Caranya bisa mengkonsumsi obat herbal dari sari mengkudu atau mengkonsumsi mengkudu secara langsung. Zat bioaktif di dalam mengkudu bisa digunakan untuk menangkal radikal bebas. 21 melancarkan peredaran darah. Mengkudu atau pace bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Zat skopoletin bisa bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Hal itu dikarenakan zat skopeletin bisa melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah yang lebar bisa melancarkan peredaran darah di dalam tubuh. 22. Menyembuhkan infeksi Infeksi bisa diakibatkan oleh berbagai macam bakteri yang ada di dalam tubuh. Zat antibakteri yang ada di dalam buah mengkudu bermanfaat untuk menghilangkan bakteri yang bisa membuat infeksi lebih parah. Selain membunuh bakteri, zat antibakteri tersebut bermanfaat untuk mengontrol bakteri di dalam tubuh. 23. Meredakan batuk. Batuk bisa disebabkan bakteri dan virus yang ada di sekitar kita. Mengkonsumsi buah mengkudu bisa bermanfaat untuk meredakan batuk dan menghilangkan batuk. Zat antibakteri yang ada di dalam buah mengkudu bermanfaat untuk menghilangkan rasa gatal dan membunuh kuman dan penyakit yang ada di dalam tenggorokan. Caranya adalah sebagai berikut ini. Rebuslah dua buah mengkudu yang telah masak. Campurkan dengan setengah daun bujanggut. Rebus menggunakan dua gelas air sampai mendidih. Sisakan hanya satu gelas saja. Saring airnya dan minum selama dua kali sehari. Pertama kali akan membuat rasa gatal di tenggorokan hilang, kemudian batuk akan mereda lama-kelamaan. 24. Menghilangkan sakit kuning Sakit kuning bisa ditandai dengan bagian tubuh yang menguning, berat badan menurun, kulit keriput, dan masih banyak lagi lainnya. Penelitian menunjukkan fakta bahwa mengkudu bisa bermanfaat untuk menghilangkan sakit kuning yang dialami oleh penderitanya. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut ini: siapkan dua buah pace yang telah masak dan mengeluarkan baunya, haluskan mengkudu dan peras mengkudu, masukkan madu ke dalam perasan mengkudu, aduk hingga rata. Minum sebanyak tiga kali sehari. 25. Menyembuhkan peradangan usus. Seseorang yang mengalami peradangan usus bisa disembuhkan menggunakan mengkudu atau pace. Zat skolopetin yang ada dalam buah mengkudu bermanfaat untuk meredakan peradangan dan luka yang ada di dalam usus. 26. Mengatasi radang lambung. Radang lambung ciri-cirinya sama dengan penderita mak. Perut rasanya akan perih dan juga melilit. Untuk mengobati radang lambung, kawan-kawan bisa memanfaatkan zat skolopetin yang ada dalam kandungan mengkudu. Caranya adalah dengan merebus buah mengkudu bersamaan dengan daun mengkudu. Minum secara teratur tiga kali sehari sampai radang sembuh. 27. Menetralkan racun makanan Orang yang terkena racun makanan bisa diredakan menggunakan mengkudu. Hal itu dikarenakan di dalam zat mengudu terdapat zat antibakteri yang bisa menetralisir bakteri yang ada di dalam makanan yang beracun. Makanan beracun bisa disebabkan oleh makanan yang kadaluarsa dan juga makanan yang diolah menggunakan bahan yang tidak higienis. 28 mengatasi radang tenggorokan. Radang tenggorokan ditandai dengan rasa perih di tenggorokan diakibatkan oleh luka dan infeksi yang ada di dalam tenggorokan. Radang tersebut bisa diobati menggunakan mengkudu. Kandungan zat skolopetin yang ada di dalam buah mengkudu bisa mengobati peradangan yang ada di tenggorokan. 29, membantu mengobati bronkitis. Bronkitis bisa diobati menggunakan mengkudu. Kandungan zat antibakteri yang ada di dalam buah mengkudu bermanfaat untuk mencegah bakteri yang masuk ke dalam paru-paru serta membunuh bakteri yang ada di dalam paru-paru. Konsumsi mengkudu secara teratur bisa menghilangkan bakteri yang ada di dalam paru-paru sehingga bronkitis akan semakin membaik. 30. Mengobati radang kulit Radang kulit bisa ditandai dengan ruan berwarna kemerahan pada permukaan kulit. Zat skolopetin dalam buah mengkudu bisa mengobati radang kulit yang kawan-kawan derita. 31. Mengatasi sakit gigi Obat antibiotik bisa diganti menggunakan mengkudu. Hal itu dikarenakan di dalam mengkudu terdapat zat antibakteri yang bisa membuat sakit gigi mereda dan hilang akibat bakteri penyebab sakit gigi telah dihilangkan. 32 menyembuhkan luka bakar. Luka bakar bisa terjadi kepada siapa saja. Saat terbakar, sel-sel kulit menjadi rusak. Oleh sebab itu untuk penyembuhannya, sel-sel yang rusak harus diperbarui. Mengkudu bisa digunakan untuk mengobati luka bakar. Hal itu dikarenakan dalam mengkudu terdapat zat terpenoid yang bisa memulihkan sel-sel yang rusak di dalam tubuh. 33 menyembuhkan borok. Borok bisa disembuhkan menggunakan pace. Zat antibakteri dalam mengkudu bisa digunakan untuk mengobati borok. Caranya adalah dengan memarut mengkudu dan menempelkannya pada borok. 34 mengatasi disentri. Disentri disebabkan oleh bakteri Shigella dysenteriae. Bakteri tersebut bisa dibunuh menggunakan mengkudu. Zat antibakteri yang ada dalam buah mengkudu bisa mengobati disentri dengan membunuh bakteri penyebab disentri tersebut. 35 mengatasi diare. Bakteri Salmonella dan E coli adalah jenis bakteri yang bisa menyebabkan seseorang terkena diare. Diare bisa disembuhkan dengan mengkudu karena kandungan mengkudu tersebut memiliki zat antibakteri. Zat antibakteri bisa membunuh bakteri Salmonella atau E coli dan mengobati diare. 36 meningkatkan energi. Protein yang ada di dalam buah mengkudu bermanfaat untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Selain dapat meningkatkan energi, mengkudu memang terkenal sangat penting untuk membantu mengurangi rasa lemas. 37, mengurangi rasa sakit. Mengkudu sifatnya adalah analgesik sehingga bisa mengurangi rasa sakit. Analgesik bermanfaat untuk meredakan nyeri sakit kepala. Nyeri sendi pun bisa diobati menggunakan obat ini. Mengkudu memiliki zat analgesik sebanyak 75%. Orang yang terkena nyeri sendi bisa diobati menggunakan mengkudu dengan sifat morfin sulfat yang ada dalam buah mengkudu. 38. Meredakan demam Demam juga bisa dihilangkan dan diobati menggunakan mengkudu. Cara mengobati demam menggunakan mengkudu adalah sebagai berikut ini. Ambil satu buah mengkudu. Campurkan dengan parutan kencur. Rebus kedua bahan tersebut. Gunakan dua gelas air dan sisakan hanya masih satu gelas saja. Saring. Minum air rebusannya secara teratur. 39. Menghilangkan kulit bersisik. Bagi wanita yang ingin memiliki kulit halus dan lembab, bisa menggunakan buah mengkudu. Buah mengkudu juga bisa menghaluskan kulit. Caranya adalah sebagai berikut ini. Kupas buah mengkudu. Iris besar-besar buah mengkudu. Kulit yang bersisik bisa diolesi menggunakan bagian daging buah mengkudu tersebut. Diamkanlah maksimal selama 10 menit. Celupkan kain bersih ke dalam air hangat. Bagian yang diolesi dengan mengkudu dibersihkan menggunakan kain yang telah dicelupkan ke air hangat tersebut. Lakukan secara teratur. 40 menyehatkan tulang. Buah mengkudu memiliki zat berupa metil, asetil, asam kapril, morindone yang bermanfaat untuk menguatkan tulang dan meningkatkan kepadatan tulang di dalam tubuh. Orang yang tulangnya padat dan kuat akan terhindar dari berbagai macam penyakit tulang. Misalnya pengeroposan tulang atau osteorosis dan masih banyak lagi lainnya. 41. Menyembuhkan ambeien. Kandungan yang ada di dalam buah mengkudu maupun di dalam daun mengkudu bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit ambeien. Cara mengobatinya sangat mudah yaitu dengan mengkonsumsi rebusan buah mengkudu dicampurkan dengan daunnya. Cara membuatnya. Rebus daun dan buah mengkudu dengan dua gelas air dan sisakan hanya menjadi satu gelas saja. Setelah itu minum air rebusannya secara teratur. Ambien juga semakin diringankan dengan kandungan serat yang ada di dalam buah mengkudu, sehingga pencernaan penderita ambien akan lancar dan terhindar dari sembelit. 42. Meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Senyawa dalam buah mengkudu sering digunakan dalam produk perawatan kulit dan rambut untuk mengatasi eksim dan ringworm, infeksi jamur. Selain itu, senyawa dalam buah mengkudu dapat digunakan sebagai masker untuk memperoleh rambut yang bersinar dan kulit yang awet muda. Oleskan jus buah mengkudu pada kulit atau rambut, diamkan selama 15 menit, dan bilas hingga bersih. Efek samping buah mengkudu Buah mengkudu relatif aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan tidak berlebihan. Sebuah studi tahun 2005 melaporkan adanya toksisitas hati pada orang yang minum jus buah mengkudu. Walau demikian, The European Food Safety Authority (EFSA) kemudian mengevaluasi ulang buah mengkudu dan menyimpulkan bahwa buah mengkudu itu sendiri tidak menyebabkan efek tersebut. Sebagai tambahan, penderita penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal harus menghindari buah mengkudu karena mengandung potasium dalam jumlah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan perubahan beberapa komponen darah dan dapat menyebabkan bahaya. Peringatan khusus konsumsi mengkudu Ibu hamil dan menyusui, hindari mengkonsumsi buah mengkudu saat hamil karena secara historis, buah mengkudu kerap digunakan untuk aborsi. Sama halnya pada saat menyusui, perlu menghindari pengonsumsian buah mengkudu karena tidak cukup diketahui tentang keamanan buah mengkudu ini selama menyusui. Masalah ginjal, dalam kandungan buah mengkudu terdapat kalium dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini bisa menjadi masalah terutama bagi orang-orang dengan penyakit ginjal. Jangan mengkonsumsi mengkudu jika memiliki masalah ginjal. Penyakit liver, buah mengkudu banyak dikaitkan dengan beberapa kasus kerusakan hati. Hindari mengkonsumsi mengkudu jika memiliki penyakit gangguan fungsi hati. Buah mengkudu, daun, bunga, batang, kulit kayu bahkan akarnya banyak digunakan sebagai media pengobatan herbal. Efektivitas buah mengkudu ini sebenarnya belum terbukti. Bahkan FDA, Food and Drug Administration, telah mengeluarkan beberapa peringatan kepada produsen obat herbal dari mengkudu yang mengklaim kesehatan yang tidak didukung oleh fakta. Sehingga kita sebagai konsumen harus pintar-pintar memilih pengobatan yang memang benar-benar aman. Kawan-kawan, itu tadi informasi tentang 42 manfaat mengkudu untuk kesehatan dan efek sampingnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.